Halo guys. Nah, ini tadi aku ke pasar ya, beli belanja. Kemudian kalau tukang toko Indonesia itu, kalau saya belanja itu selalu ya, nggak pernah ketinggalan, selalu ada aja yang nawarin yang inilah, yang itulah ya. Nah, nih lauknya ikan asin, sambal kering kentang, misro ya. Nah, yang ini sayur lodeh ya. Nggak tahu. Kita lihat ya. Bagaimana rasanya? Kalau ke pasar itu selalu toko Asia itu ya, katanya, Era mau beli nggak, katanya gitu. Nih, mantap ya sayur lodehnya. Lauknya ikan asin. Oh, tewel guys, tewel. Ya, kita semuain aja. Nah, kemudian ini ada ikan salmon tadi ya, habis nyuapin nenekku. Sayang kan kalau nggak dimakan. Kemudian bagaimana rasanya? Yuk, kita icip-icip yuk. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu. Ini nikmat banget guys ya, sayur tewel dan apa ini, labu siam, kering kentang, misro, ikan asin ya. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik wa rahmatan wa. Mantap sekali ini. Sayang ini guys ya, ikan salmon. Jadi aku belanja masakin buat nenek. Mantap guys, ikan asin ya. Saya pencinta ikan asin. Lauk nggak perlu enak ya guys. Ya ampun, nikmat. Sumpah ya, nikmat banget nih. Ini kalau makan itu enaknya dioblok-oblok, diaduk-aduk. Ayo makan sama aku ya. Nikmat guys. Kalau nangka Hong Kong. Ini tadi satu bungkusnya murah ya, cuma $25. Kalau aku makan itu ya guys, sukanya yang banyak kuah ya, jadi biar nggak seret. Asin. Hari ini di Hong Kong
hujan, tapi nggak tahu kenapa masih panas udaranya. Bener guys, ini enak banget. Sayur lodeh, ininya lauknya ikan asin, ada misro. Bukan misro, mustopa. Ini yang jualan mungkin majikannya baik ya. Apa dia yang bayar listrik, apa bank yang bayar gas gitu. Biasanya suka begitu. Ikan asin. Aku itu pencinta ikan asin ya guys, humble. Tulisan di sininya sayur lodeh, tapi di dalamnya tewel. Saya pernah beli juga ya, tulisan di luar rendang, di dalamnya ikan tongkol. Aku kalau ditawari orang dagang itu ya, kalau enggak mau bilang enggak itu kayaknya gimana, kasihan. Toko Asia juga udah langganan ya sama aku. Bumbu apa namanya guys, ikan salmon tadi cuman aku bumbu ini aja ya, merica dengan garam. Orang luar negeri itu nggak ribet. Bumbunya praktis orang luar negeri. Maaf. Belum habis udah bunyi, sudah antap.
pelan-pelan makan ikannya, takut ada duri tuh. Nikmat mana yang kau dustakan? Tangi enaknya, diomblok-omblok, diaduk-aduk, diemplok. Kata Farid dan Nurhan ya. Tinggal 2 suapan lagi guys. Saya paling suka ikan asin. Saya selalu lupa bawa, maafin dong. Ini guys udah kering. Oke lah guys, kalau begitu aku akhiri dulu. Berhubungan nasinya udah habis, nikmat banget ya. Pengen lagi tapi berhubung gak ada. Oke lah, kalau begitu jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Dan jangan lupa tekan notifikasinya juga. See you next time video. Love you all. Thank you.